بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سوء أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد Faya Hadirun teman-teman mahasiswa PB dan mungkin kaum muslimin yang ikut serta menyaksikan video ini bagaimana kabar anda pada kesempatan yang berbagai ini mudah-mudahan anda dan orang-orang yang anda cintai dalam keadaan sehat walafiat baik tema kita hari ini tentang akhlak akhlak bagian yang kedua akhlak yang bagian yang pertama itu sudah dibahas minggu kemarin yaitu terkait tentang makna akhlak ruang lingkup akhlak ya Kemudian juga kita telah berbicara macam-macam ahlak bahwa akhlak itu terbagi menjadi dua ya, ada ahlak yang tercela, ahlak yang eh, apa namanya ahlak yang baiknya, ahlak yang mahmudah, itu yang baik dan yang tercela ahlak yang mazmumah. Baik teman-teman hari ini kita tema kita adalah implementasi ahlak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Uh, sebenarnya simpel saja ya, banyak hal orang banyak orang yang mungkin tidak mengetahui bahwa ternyata Hal, hal itu hal yang kecil itu yang kita anggap kecil itu gambaran dari ahlak kita contohnya adalah e, mengambil sesuatu atau mengambil ranting ya yang ada di jalan atau apapun itu yang kira-kira bisa menyebabkan e, terganggunya orang pejalan ya pejalan kaki atau mobil motor gitu kan maka dengan cara kita mengambil sesuatu itu, baik itu duri ataupun batu, ya, di jalan, maka ini menjadikan salah satu e, bentuk e, ibadah yang luar biasa. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, latah takir latah minal, minal ya, janganlah kalian meremehkan sesuatu dari kebaikan, ya, ya, secara bahasa Arabnya seperti itulah ya mungkin konteks hadis teks hadisnya mungkin nanti ada yang 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 senada dengan itu tadi maksud saya itu dalam uh, dalam istilah bahasa Arab yang saya gunakan seperti itu ya uh, baru uh, di sini ada uh, sabda Nabi saw ternyata uh, implementasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali salah satunya dengan cara apa menyingkirkan ranting di di jalan dan itu sangat besar sekali pahalanya ternyata ya hal ini sebagaimana uh, sabda Nabi saw. "Bainama rajulun yamshi tariqin wajada us ya ketika seorang laki-laki berjalan pada satu jalan dan menemukan dahan berduri lalu ia membuangnya maka Allah menyanjungnya dan mengampuni dosanya ya masya Allah ini Uh, hadis riwayat Bukhari Muslim, teman-teman, artinya apa? Jangan sampai kita uh, meremehkan, ya. Ternyata, ketika kita lihat paku payung di jalan, gitu ya, ada paku di jalan itu, jangan kita biarkan ambil. Karena apa? I dengan mengambilnya, kita, ya, mengambil paku, gitu, mengambil apa, apa namanya, uh, duri di jalan itu, ternyata uh, bentuk daripada... Karakter kita yang kita memiliki nilai yang baik dalam diri kita, gitu ya. Nah, ini takut ada yang kena nih, ya. Aduh, ada paku payung, walaupun kecil ya, paku payung enggak kelihatan, ya. Kita ambil, ya. Maka, walau masya Allah, ketika kita sudah berbuat demikian, itu kita sudah mendidik dalam diri kita akhlak yang baik. Artinya, apa? Kita sudah mengimplementasikan, mengimplementasikan. Akhlak dalam kehidupan kita sehari. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang ilmu akhlak ya. E, minggu kemarin kita sudah belajar tentang makna akhlak. Macam-macam akhlak ya. Dan sebagainya. Nah sekarang implementasinya nih. Makanya ada perbedaan antara akhlak dan ilmu akhlak katanya ya. Kalau ilmu akhlak itu terkait dengan materi, teori, dan sebagainya macam. Nah sekarang kalau akhlak itu sendiri ada tentang implementasinya. Dua-duanya ini sangat urgent sekali. Kita gak mungkin bisa berbuat baik kalau kita tidak tahu ilmunya. Ternyata mengambil duri di jalan, mengambil paku di jalan itu 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 apa pahalanya luar biasa, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya itu Masya Allah Adapun mungkin ketika kita tidak tahu ilmunya sebelumnya tetapi ada tabiat bawaan yang kita memang orang baik gitu ya. melihat sesuatu yang enggak benar kita langsung ambil itu merupakan tabiat yang Allah berikan anugerah yang kita yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jaga. Terlebih lagi ketika kita mengilmuinya, oh ternyata apa yang saya lakukan itu, itu adalah ibadah dari Allah SWT. Maka ini harus kita terus jalankan, jangan sampai ditinggalkan. Gitu ya Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Al-imanu al imanu, uh, al -imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah fa'adnaha imatatul Anit tariq Wal haya'u minal iman ya. Iman lebih dari 70 cabang Yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan Dan malu adalah sebagian daripada i, iman Hadis riwayat Bukhari Nah bahkan menurut Abu Hurairah mengatakan bahwa menyingkirkan gangguan disebut sebagai sedekah ya yumi tutul ada anitoriki sodakotun menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah Ya. Nah, dalam hadis yang lain juga banyak sekali ya bahwa kebaikan itu ternyata itu mendatangkan sedekah, teman-teman. Dan itu adalah bagian dari akhlak, implementasi akhlak. Nah, hari ini berapa banyak akhlak-akhlak yang sudah kita tinggalkan, ya. Sebagai seorang muslim tentunya jangan sampai kita meninggalkan akhlak karena ruang lingkup ajaran Islam, pendidikan Islam, Islam telah mendidik kita tiga poin. Yang pertama akidah, akidah Islamiah harus benar, harus lurus. Syariah Islam juga harus benar. Yang ketiga adalah akhlak, ya. Dan banyak sekali tujuan dan keutamaan akhlak ini, ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna ma liutam mima makarimal akhlak atau dalam konteks yang dalam teks yang lain hal akhlak. Artinya apa? itu lihat ya, Rasulullah diutus untuk apa? Untuk merubah tatanan peradaban ya melalui akhlak. Nah, jadi eh, pendidikan karakter lah kalau kita katakan hari ini. Ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi ketika kita sebagai seorang mahasiswa yang muslim, manusia yang muslim, maka karakter ini tidak boleh kita tinggalkan ya. Nah implementasinya apa? Implementasinya tadi dari hal-hal yang kecil. Jangan sampai kita meremehkan perkara-perkara kecil tadi. Ha, walaupun hanya mengambil paku di jalan, mengambil duri di jalan, ternyata mengambil duri di jalan itu adalah bagian dari iman, ya. Kemudian karakter yang lain, implementasi yang lain dalam kehidupan kita, implementasi akhlak yang lain dalam kehidupan kita adalah apa? Dengan cara senyum, ah, body language kita, ah, body language katanya ya, senyummu terhadap saudaramu, saudara juga, tabas semuka ala wajhi ahika, saudara masya Allah. Jadi ketika Anda hari ini sudah tidak mohon maaf misalkan tidak ada barang harta yang bisa kita sedekahkan, maka masih ada kesempatan untuk beribadah yaitu apa? dengan badan. Badan badan kita bisa kita sedekah ya. Salat duha katanya itu juga sedekah ya sebagaimana sabda Nabi yang sangat panjang bahwa so apa dalam tua tulang rusuk kita itu ada 320 tulang persendian yang harus disedekahkan dengan cara apa namanya mag, e, bagaimana kita bisa menjedarkan sendi-sendi kita yaitu dengan cara sholat duha dua rakaat ya masya allah kemudian dengan senyuman nah, dengan senyuman ini masya allah kita juga bisa mendapatkan pahala dan itu adalah gambaran ya gambaran seseorang e, yang memiliki karakter yang 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 tinggi. Jadi hari ini mari tema mari ya saya mengajak diri saya pribadi mulai hari ini ya untuk me menjadikan diri kita sebagai orang yang berkarakter akhlak yang mulia sebagai implementasi akhlak dalam kehidupan kita. Jangan meninggalkan kebaikan sekecil apapun itu ya. Menyingkirkan duri di jalan, kemudian senyum dengan sesama saudaramu. Itulah sodako. Baik itu saja mungkin tambahan dari saya sebagai tambahan materi dari materi implementasi ahlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.